Info GTK sekarang bernama Info GTK 2023. Masuknya adalah tampilan baru seperti ini, Bapak Ibu ya. Namun untuk password dan username-nya tetap menggunakan password dan username yang sama, tidak ada perubahan, Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah masuk di sini untuk Bapak Ibu peserta sertifikasi yang terbaru, itu untuk tahun lulusan PPG tahun 2022 sudah terlihat NRG dan status kelulusan. Sertifikasi ya, dan sekarang Alhamdulillah resmi. Status validasi TPG sudah terbit SKTP. Ini sudah valid, Bapak Ibu ya. Dan di beberapa daerah sudah muncul terbit SKTP, artinya pencairan segera akan dimulai. Bagi yang belum terbit SKTP, mungkin statusnya masih menunggu pengusulan oleh operator tunjangan. Nah, jika statusnya masih seperti ini, tunggu aja dan sabar saja, Bapak Ibu ya, sambil dicek secara berkala kemudian ada juga menu unggah foto di info GTK terbaru. Kemudian ada status validnya, NUPTK valid, ya. Kemudian kepegawaian statusnya valid, beban mengajarnya valid. Nah ini kalau semua valid, kita tinggal menunggu saja bapak ibu ya. Harusnya sih semuanya valid. Kemudian apa saja yang valid? Yang valid adalah usia valid, keaktifan valid juga dan kelengkapan data statusnya valid. Nah ini alhamdulillah saya tadi Keenam item ini valid semua Bapak Ibu ya. Kemudian validasi data ini statusnya masih peringatan tapi ini tidak mempengaruhi terbitnya SKTP. Tetapi jika ada yang bisa diperbaiki sebaiknya segera diupdate perbaikannya. Validasi data pendukung untuk penerbitan SKTP tidak terdeteksi di simtum Nah jadi Bapak Ibu segera dilengkapi. Kemudian status di sini adalah tunjangan untuk SKTPG periode Januari sampai Juni, berarti 2 triwulan Bapak Ibu ya. Dan informasi di info GTK ini berasal dari data dari Dapodik sekolah Bapak Ibu ya. Dan Bapak Ibu juga harus tenang, hari ini juga tadi saya cek lagi ini info GTK yang terbaru tidak bisa terbuka sistem dalam perbaikan. Jadi Bapak Ibu tetap menunggu. Semoga semuanya statusnya valid Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dari kebijakan daknon fisik pendidikan tahun 2023 ini, Bapak Ibu guru disebutkan ada tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru dan tambahan penghasilan. Hal ini sudah terlihat dari skema yang Bapak Ibu lihat. Kita bisa melihat Bapak Ibu rincian pagu anggarannya. Adapun untuk tunjangan profesi guru ini pagu anggarannya senilai kurang lebih 50,4 triliun rupiah Bapak Ibu ya. Itu terdiri dari total 1 juta 109.000 guru untuk anggaran guru PNSD dan guru P3K. Sedangkan untuk tambahan penghasil guru atau tamsil ini senilai kurang lebih 1,4 triliun. Ini juga untuk total guru PNSD dan guru P3K, sedangkan ada juga tunjangan khusus guru TKG ini untuk di daerah khusus. Ini senilai kurang lebih 1,6 triliun rupiah. Ini juga untuk guru PNSD dan guru P3K, ya Bapak Ibu. Ya, dan kita juga bisa melihat berdasarkan peraturan yang ada untuk pencairan sertifikasi triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, 3 dan triwulan 4 tahun 2023. Kita lihat di sini untuk tabel 1 sinkronisasi data 28 sampai dengan 29 Februari, ini adalah jadwal pembayaran triwulan 1 di bulan Maret. Walaupun kita lihat di tahun-tahun kemarin itu biasanya ada juga yang di bulan Maret tapi kebanyakan itu ada yang di bulan April. Semoga di tahun ini tepat waktu Bapak Ibu ya. Kemudian sinkronisasi data 31 Mei. Ini jadwal pembayaran triwulan 2 di bulan Juni. Dilanjut sinkronisasi data 31 Agustus. Ini jadwal pembayaran triwulan 3, 3 di bulan September. Dan yang terakhir sinkronisasi data 31 Oktober. Ini jadwal pembayaran triwulan 4 di bulan November. Bapak Ibu tenang saja jika masih ada belum bisa dibuka gambarnya mata dual seperti ini. Ya, masih proses, bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu? Tulis di kolom komentar, ya.